Lah ya, nang ndi ya? Ya yo kan nanti. Orang gak enak. Unboxing. Kacamata. Walah. Kacamata Cina. Ini untuk cek ya, lampu untuk mengetes kacamata. Ini kalau di dalam ruangan, ini kita unboxingnya di dalam ruangan ya, tanpa ini kelihatannya bening, tapi setelah kita kasih cahaya, ini secara otomatis kaca ini akan gelap. No, ya. Oke, akan beda. Nah ini, setelah kita kasih cahaya, ini akan gelap. Kemudian ini ada stiker. Nah, kelihatan kan? Oke, kita cek, kita coba. Ini di dalam ruangan. Halo, yo, yo. Ini ya, seperti ini. Ini kalau ada cahaya yang masuk di mata, ini tidak akan gimana ya, tidak begitu silau, karena biasnya hanya horizontal. Ini gambar ini tidak kelihatan. Gambar ini tidak kelihatan. Tapi kalau dikasih pakai kacamata ini, gambar ini tidak kelihatan. Contohnya seperti ini. Ya kan? Ketoknya. Seperti ini. Ini kalau kacamata anti UV. Jika kita berada di luar ruangan itu redup, kemudian menyerap banyak sekali sinar ultraviolet, ya seperti ini. Untuk masalah min dan plus, ini tidak ngaruh sama min plus. Ini hanya kamera poly reset sama anti ultraviolet dan polar reset dan mid fotokromik. Fotokromik ya, kelihatan. Ini fotokromik, kamera fotokromik, polar reset, sama anti ultraviolet. Harganya bersahabat, cukup 1 juta rupiah. Ya, wes. Yes.